pretty, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini cuacanya parah-parah. Jadi nggak bisa ketebak juga. Jadi kayak hari ini, gue pakai jaketnya, lihat tuh. Jaket buat musim panas. Dan malah kemarin gue gak pakai jaket sama sekali, dan pakai tangan panjang doang. Ya aneh aja sih menurut gue kalau pas musim dingin udaranya kayak begini. Dan beberapa minggu terakhir parah-parah di sini yang Omikronnya. Jadi nyebarnya kayaknya ya pas dari Natal tahun baru. Terus kan di sini kalau udah akhir-akhir tahun gitu kan kayak show-show pertunjukan. Kita kemana sih ini? Iya kayak live show gitu udah banyak banget. Dan berhari-hari. Kayaknya ya disitulah penyebarannya juga itu. Pick up duri. Hai. Pick up for. Okay. Egg Benedict right here. All right. French toast. Alright. We got some biscuits and gravy. Is it like in a one box or two boxes? Yeah, it's in one box. Okay. Oh, yeah, one box. It should be like two boxes, right? Is it? Because like a to order? Do you think to order in one box? Yeah. So like four items? Well, then that was. Okay. Well, here, because we got hedgehogs right here. Alright. Hedgehogs, sorry. Oh, those are the hash browns, and then here are the country potatoes. Let me go check on that receipt second. Okay. Yeah, there's supposed to be two boxes. Okay, can I wait outside? Can you bring it out? Yeah. Yeah? All right, thank you so much. Thank you so much. You have a good one, okay? Thank you. Jadi parah banget gitu. Sampai buat tempat tes COVID-nya di jalanan itu jadi banyak sekarang. Nanti kalau ada yang kita lewatin deh. Yang biasanya nggak ada ya. Jadi soalnya karena di rumah sakit buat appointment aja udah penuh. Jadi lebih parah dari sebelumnya. Dari COVID yang sebelumnya ini lebih parah ini yang sekarang. Nyebarnya itu cepet banget. Dan alhamdulillah gue sampai hari ini masih sehat lah alhamdulillah. Walaupun kadang ada pusing-pusing sedikit, cuman sebentaran doang hilang. Kayaknya pusingnya sih pusing karena gak ada duit aja kali ya. Bukannya pusing COVID.
Tapi kalau kayak gue ya, separah-parahnya gue gitu, gue maksudnya masih bisa. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah gue bisa handle gitu loh. Tapi pas denger nyokap gue kena, ponakan-ponakan gue kena, adik-adik gue pada kena, itu kayaknya malah lebih apa ya, lebih sedih aja gitu loh dibandingin kalau kita yang adepin sendiri. Iya, kebetulan nyokap lagi di tempatnya adik gue yang waktu itu gue bantuin bikin kamarnya. Yang gilanya itu baby-baby pada kena, itu yang kecil-kecil. Kan kalau yang kemarin-kemarin COVID-nya buat orang-orang gede doang. Orang yang remaja umur belasan tahun aja nggak kena kok. Ini alamatnya masih ngaco karena rumah baru. Good morning. Oh, okay. Do you want me just leave it right here? All right. All right. Thank you. You have a good one. Ini rumah-rumah yang baru-baru gini, kalau di kompleks-kompleks saya begini ya, itu ada kayak bukan iuran RT sih. Jadi kayak bayar maintenance-nya ke pengembangnya kayaknya. Nggak enaknya di situ doang kalau tinggal di kompleks ya. Jadi kalau lo yang ngikutin video-video gue yang waktu gue bantuin adik gue bikin kamar, itu kan ada ponakan-ponakan gue yang kecil-kecil, itu mereka pada kena. Kalau orang dewasa masih, ya masih, kan kita juga masih bisa bilang kalau sakit apa, sakit di mana, kan kita masih bisa bilang gitu kan. Tapi kalau udah kayak yang baby kayak gitu, udah diem aja. Tapi alhamdulillahnya ya, walaupun nyokap gue positif, yang paling nyokap rasain itu sakit kepalanya. Jadi bukan pusing ya, sakit kepala di bagian belakang kepala sebelah bawah itu. Dan alhamdulillah juga enggak. Kok enggak jalanin ya? Dan alhamdulillah juga enggak sesek nyokap. Tapi udah mendingan sih katanya sekarang. Itu yang di tempat adik gua aja, berapa orang deh yang kena di situ? Jadi adik gua bininya, terus adiknya bininya, 8 orang kalau nggak salah di rumah situ itu. Terus adik gua yang cewek, dua-duanya juga kena juga. Untungnya si Lexi nggak kena. Ya bener lah, rada ngeri aja. Gue pengen hari ini juga gue pengen sempetin tes inilah, tes COVID-nya, biar tahu gue juga. Jadi paling enggak kalau misalnya gue positif juga, gue mendingan istirahat dulu gitu loh. Kesian juga customer-customernya. Alhamdulillah. Dan gilanya kemarin gue baca di TV, denger berita, sama nonton radio. Iya, pas gue nonton beritanya, ada ini, jadinya mereka tuh anti-vaksin. Ngadain pertemuan jadinya. Emang sih ngadain pertemuannya di ruang tertutup gitu. Sekitar berapa?
30 orang apa 60 orang apa 36 orang gitu, lupa gue udah beberapa hari yang lalu. Dan setelah itu seluruh peserta di situ itu langsung sakit semua. Jadi yang dari semua yang ikut pertemuan itu pada sakit. Tapi mereka bilangnya itu bukannya kena COVID, bilangnya kena anthrax. Kan lebih gila lagi, kena anthrax. Jadi masih aja nggak mau ngakuin. Banyak kok di sini itu yang anti vaksin ya, yang akhirnya matinya kena COVID itu banyak. Di rumah sakit yang tempat adik gue kerja itu aja, kan biasa yang namanya IR, UGD, ya banyak lah biasanya kan. Cuman itu udah ngelampaui batas banget. Jadi dari tanggal 1, habis tahun baru ya, itu 200-an lebih katanya. Itu di satu rumah sakit loh. Jadi dulu itu kan udah parah kan. Nah sekarang itu lebih parah lagi. Dulu aja yang awal-awal ya, adik gue pas dibawa ke rumah sakit, ke UGD-nya, dia pas di awal-awal COVID itu adik gue, dulu ya emang udah gak dapet tempat, jadi cuman duduk di kursi roda sambil diinfus doang pakai oksigen juga. Nah sekarang lebih parah, bisa bayangin parahnya kayak apaan. Parahnya itu kita pick up dulu. Ah, yes, for. Thank you so much. You have a good one. Thank you. Iya, jadi banyak yang ke IR, yang ke UGD-nya nggak bisa langsung ditanganin masuk ke dalam rumah sakitnya. Jadi di luar doang, duduk di kursi roda. Kalau butuh oksigen dikasih oksigennya. Kalau butuh diinfus langsung diinfus. Oh. Kalau lagi ngelamun gitu tuh ada lubang nggak lihat. Jadi kalau gue bilang ya, yang sekarang itu cepet banget nyebar itu cepet. Cuman nggak sebahaya yang pertama ataupun yang kedua yang Delta, nggak sebahaya yang itu. Tapi tetap ya buat yang ada komorbidnya begitu ya tetap aja sesak napas juga, lama juga hilangnya. Tapi kebanyakan yang ini itu nggak nyerang ke sesak napas. Nggak ke semua orang ya maksudnya, tapi nggak separah yang dulu kan. Kalau yang dulu kan udah rata-rata tuh larinya ke napas kan, sesak semua. Dan lama hilangnya. Jadi yang ini kata nyokap, ponakan-ponakan gue baru berapa, 3 hari, 2 hari udah bisa lari-larian lagi. Kira bagus lah kalau emang pada kuat. Thank you.
Jadi sebenarnya nggak bisa juga sih gue bilang lebih nggak bahaya dibandingin yang dulu, soalnya ya ada aja sih yang namanya kena kayak gitu, daya tahan tubuhnya beda masing-masing orang, jadi nggak semuanya sama. Dari tadi kita nggak ngelewatin buat tes COVID ya. Ngetes yuk. Hello, how are you doing? Good, how are you doing? Good. Are you here for the test? Yes. So this is a PCR test. We will take like 3 to 5 business days for your result to come back. Okay, so how are you guys going to send me the result? Through email. Okay. Okay. You okay to take in the test? Yeah. Alright, pull out your phone and then scan the barcode right there. And then, and it will show you a Loma Linda location. And then you go on from there. Let me know when you finish, I'll give you the test. Okay. Ready? Do you need my ID? Oops, sorry. No, just go ahead and write the last 4 digits of that code. Write it on this card on the back side. Yeah. Hold on to the card. You're gonna take this cotton swab right here, take it out of the package. Cotton side up in each nostril, about 1 to 1.5 inches, 3 to 4 times, swirl it around, break it in half at the little indent. Oh, I do it myself? Yes. Oh, okay. In your nostril, each one, about 1 inch. All the way? Inch and a half, and then swab. That's good enough. Yeah, 3 to 4 times. No. Oops, sorry. Open it and put it in. Break it in half, you'll see the little indent on the stick to break it in half. Cotton side down, yep. Seal it up tight. Go ahead and write your name and date of birth on the tube. And then go ahead and check your email, check all folders, junk, spam, Box. About 3 to 4 business. Oh, 3-4? Okay. All right then. Thank you so much. You're welcome. You guys have a good one. 3-4 hari, kok lama? Gue pikir yang langsung. Itu tumben, itu antriannya juga gak banyak. Alhamdulillah. Kalau yang kemarin itu sampai Ngantri sampai penuh. Sampai jalanan ngantrinya juga. Kalau dibayangin jadi kayak di film-film ya. Hai, kapan berakhir ya? Halo. Pick up for okay. Oh, this one? Thank you. It looks bigger, right? Yeah. I'm fat. No, I'm fat. Thank you. Is there anybody else with the motorcycle? No, huh? Only me, huh? Thank you so much. You guys have a good one. Oh, thank you. Sekarang 55 derajat, lumayan lah, nggak panas.
So everything inside, right? Tequila for Marshall and for Nicole, right? All right, thank you so much. Paling males gua kalau di perumahan kayak gini nungguin dibukain tuh. Kalau nggak ada orang masuk itu nggak bisa keluar tadi kita. Jadi buat temen-temen yang percaya sama COVID, udahlah, jaga-jaga diri masing-masing juga lah. Sekarang tambah nggak kekontrol yang ini. Kayak udah sembarangan bangsat menularnya. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu. Besok-besok insya Allah gua bikin video lagi, ngedit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dabung.